本少主想要。还好我们距离较远。Hello guys, welcome back to Kubi Movie. Dan hari Senin kita kegiliran dua tokoh termantap. Satunya Sian yang mirip dengan Babang Lindong, satu lagi Deo Park Boy tidak tertandingi. Hehe. Oke guys, kita akan melanjutkan Drainage Immortal dulu buat part 7, di mana di hari ini kita semua bakal melihat pertarungan Wang Lin melawan Teng Li itu bakal berlanjut. Tetapi serunya nanti, si Wang Lin bakal kesulitan dan terus menggunakan trik untuk melawan satu orang ini. Sombong banget dia soalnya guys, hayo mantap kan? Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat. Babang Wang Lin akhirnya harus melawan cucu dari penguasa kota yang bernama Teng Li. Kemarin seru sekali full pertarungannya guys, sampai satu kota itu kebelah dua oleh tekniknya Teng Li. Sementara Wang Linnya ranahnya jauh lebih rendah, jadi mau tidak mau dia terus kabur-kaburan. Pada akhirnya Wang Lin membawa Teng Li ke hutan paling berbahaya di daerah sana. Karena di hutan itu ada pohon anggur yang mengejar dirinya. Wah, ini bahaya nih. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Mari kita flashback sedikit dulu, tepat 10 tahun yang lalu, ada seseorang pria yang dikejar-kejar oleh para penjaga dari kota Tengjia. Dan orang yang dikejar ini bernama Zhao Guo. Dia merupakan salah satu pelayan di kerajaan guys, bertemu dengan Teng Li yang masih kecil. Jadi ceritanya si Teng Li ini menginginkan harta milik Zhao Guo, tetapi Zhao Guo tidak mau kasih. Karena harta itu merupakan peninggalan dari nenek moyangnya dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sudah turun-temurun ceritanya guys, tetapi Teng Li tidak peduli. Berguna buat dia atau tidak, dia tetap mau. Gak ada pilihan, Teng Li pun melancarkan serangan dan duel. Darah Zhao Guo terkumpul dan masuk ke dalam harta lonceng emas, membuat dirinya auto meninggoy. Segera harta lonceng itu diambil oleh Teng Li, yang ternyata guys, dari kecil si Teng Li itu sudah dimanjakan sama sang kakek, di mana kakeknya memperbolehkan cucunya mengambil harta apapun yang dia inginkan di kota ini. Wah, dimanjain dari kecil ya, pantas sombong banget orangnya. Mari kita beralih kepada masa sekarang. Dia yang terus mencari-cari keberadaan Wang Lin. Pada akhirnya Teng Li mencapai ke hadapan pohon anggur yang berbahaya. Melihat darah yang ditinggalkan di sana oleh Wang Lin, dia pun segera mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu pedang raksasa guntur. Tetapi dia tidak tahu guys, kalau akar-akar di sana bereaksi ingin menangkap dirinya. Dia mencoba menyerang pun digagalkan. Sehingga mau tidak mau, harta cermin pelindung pun digunakan, tetapi lagi-lagi tertangkap. Ada kesempatan, Wang Lin langsung serang dengan pedangnya dari belakang dan duel. Dia terus mencoba menerobos cermin pelindungnya dan pada akhirnya, ledakan besar pun terjadi. Hartanya auto hancur lebur, membuat Teng Li itu terluka parah. Dia murka langsung menggunakan pedang terbang untuk mencari Wang Lin. Saking marahnya dia ingin menyerap jiwanya Wang Lin buat dimurnikan guys. Setelah bisa melihat, bocah Teng Li ini sedari kecil sudah hidup enak.
bahkan kemampuannya 100 kali lipat lebih hebat daripada Wang Lin. Tetapi Shouhu bisa membantu Wang Lin mengalahkan dirinya. Ayo, ini bakal seru nih. Sehingga kejar-kejaran pun terus terjadi. Di satu sisi, Tang Li juga terus dikejar oleh akar dari sampahan anggur. Tetapi pada akhirnya, tujuannya si Wang Lin pun sudah sampai. Lebih tepatnya, Wang Lin membawa Tang Li ke sebuah tempat yang sudah dia persiapkan. Saat Tang Li sampai, langsung diserang oleh Wang Lin menggunakan pedangnya. Namun, hasilnya gagal. Dia pun menggunakan pedang raksasa guntur untuk menghabisi Wang Lin. Si Wang Lin yang berusaha bertahan juga gagal. Sehingga dia pun memilih kabur dari sana. Tapi si Tang Li kembali menggunakan pedang guntur raksasanya tidak ada pilihan. Shouhu menggunakan kekuatan teleportasi supaya Wang Lin bisa selamat. Tetapi tiba-tiba, dari dalam tanah muncullah kabut hijau berbau busuk yang dimana itu adalah tubuh Wuyi, guys. Lebih tepatnya tubuh mayat yang bernama Wuyi. Dan Wuyi ini mengeluarkan pil hijau. Pil hijau ini sangat berbahaya, bisa meledak. Jadi keduanya pun langsung berusaha bertahan dari ledakan pil hijau. Serangan terus dilancarkan oleh si Wuyi, membuat Tang Li tidak mampu bertahan dan berakhir dipentalkan. Dia masih bisa melawan menggunakan pedangnya, tapi akhirnya dirinya memilih kabur. Tentu Shouhu penasaran, kenapa Wang Lin bisa tahu kalau di sini ada tubuhnya Wuya. Jadi ceritanya guys, ketika kemarin dia dikejar-kejar oleh Tang Li, Wang Lin itu merasakan ada aura kekuatannya lain yang lebih aneh dari dalam hutan. Tetapi anehnya pohon anggur itu tidak berani mendekati aura ini. Itu menandakan ada sosok yang jauh lebih mengerikan daripada si pohon anggur sendiri. Oh, pantas pohon anggur gak sampai ke sini ya guys. Dia itu keburu takut. Di sisi lain, Tang Li yang sudah kabur jauh, mengira sudah aman, tetapi langsung diserang oleh Wang Lin menggunakan pedang terbangnya, sampai tangan kanannya itu terluka. Tetapi bocah satu ini masih belum mau menyerah guys. Sekarang dia ingin menggunakan semua kekuatannya ke dalam satu serangan. Tinggal kita lihat pedang siapakah yang lebih cepat dan tuar. Kedua-duanya melancarkan serangan pedang. Tetapi ternyata pedang milik Wang Lin duluanlah yang menancap ke dalam tubuhnya Tang Li. Dan dia pun auto meningsoi guys. Segera tubuhnya disimpan ke dalam kotak penyimpanan. Sementara itu tubuh Yu yang murka karena mangsanya sudah berhasil kabur. Ini mirip dengan monster-monster yang ada di game guys, yang kalau ngejar orang itu nggak ngotak cepat bener. Biasanya orang sebutnya apa ya, SCP kali ya, ya nggak guys, SCP-SCP gitu. Di sisi lain Wang Lin yang memulihkan diri, dia hanya bisa menjelaskan kepada Shouhu apa yang dilakukan tadi memanglah berisiko tinggi. Tetapi menurut dia itulah satu-satunya cara buat menghabisi si Tang Li. Lagi pula si Wang Lin menganalisis kalau si Tang Li sudah menghabiskan banyak kekuatannya. Jadi pasti pedang milik Wang Lin bakal menancap lebih cepat dari milik si Tang Li. Mantap. Wang Lin segera melakukan kultivasi. Dia mengeluarkan tubuh Tang Li dari kantong penyimpanan dan segera dia serap kekuatan yang dimiliki olehnya. Dari dalam tubuhnya si Tang Li muncullah 3 bulatan berwarna guys. Itu merupakan sumber kekuatannya. Nah di sini Wang Lin menggunakan trik yang memisahkan jiwa dan tubuhnya. Di mana jiwanya Tang Li sampai terus merengek meminta bantuan. Tetapi semua sudah telat. Namun karena Tang Li sekarat, otomatis tokennya juga ikut retak. Itu membuat sang kakek sadar dan langsung murka
melihat cucunya sekarat. Waduh. Saking murkanya, dia langsung keluar dari kerajaan menggunakan token itu untuk melihat siapakah yang sudah melakukan perbuatan ini. Sang kakek langsung menyuruh Wang Lin agar meninggalkan cucunya. Maka dia tidak bakal mencari-cari Wang Lin di masa depan. Tetapi menurut Wang Lin, bocah satu ini sangat pantas untuk dia habisi. Karena Teng Li sudah menghabisi temannya, yaitu Chang Hu, guys. Teng Hua yang semakin murka dong. Cucunya dibuat sedemikian rupa ingin dipisahkan jiwanya. Dia memastikan bakal mengejar Wang Lin sampai ke ujung dunia kalau ini diteruskan. Tetapi melihat token kehidupannya yang sudah tidak menyala, itu menandakan kalau Teng Li sudah meninggoy. Membuat sang kakek murka bukan main. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik rahasia, guys. Kekuatan Nasken Soul. Memunculkan tubuh kedua dari atas kepalanya. Sebenarnya kekuatan ini tidak boleh digunakan. Tetapi kalau sudah menyangkut sang cucu, dia sudah tidak peduli. Kekuatan Nasken Soul pun digunakan, langsung dia kirim ke tempat The Wang Lin. Sementara Wang Lin secepat mungkin mengacurkan token kehidupan supaya kekuatan dari sang kakek tidak lancarkan sepenuhnya. Tetapi sudah telat. Teknik milik Teng Huayan itu sudah mengenai Wang Lin duluan. Jadi teknik itu menanamkan tanda di dahinya si Wang Lin. Sehingga ketika Wang Lin berada di dalam jarak tertentu dengan si Teng Huayan, Teng Huayan langsung sadar dan bisa langsung teleportasi ke hadapannya Wang Lin. Wah, ini teknik bahaya banget nih. Tetapi untung ada Setu yang langsung bisa menghancurkan tanda itu. Buat dia mah mudah banget ya, guys. Wang Li melanjutkan proses penyerapan ketiga inti kekuatan dari si Teng Li. Sehingga kultivasinya pun dilanjutkan. Ngomong-ngomong, ini metode milik Wang Li jahat juga ya, guys. Mencuri ketiga inti kekuatan dari musuh yang dia kalahkan, lalu dia serap dia gunakan untuk sendiri. Sebenarnya ini termasuk metode jahat tidak ya? Coba kalian komen di bawah. Sehingga tuar. Akhirnya proses pun sudah selesai. Mantap. Sekarang Wang Lin mencapai ranah pembentukan fondasi. Dan Wang Lin harus mencari kesempatan untuk mempelajari teknik Underworld Ascension ajarannya Setu. Dan sekarang teknik itu diberikan kepada si Wang Lin. Tetapi aneh, semakin lama suara Setu semakin lemas. Dan pada akhirnya Setu pun tertidur. Harusnya belum meninggoy lah ya, baru juga episode ke-7, masa ia sudah meninggoy si jiwa Setu nih? Karena Wang Li masih membutuhkan dirimu. Harusnya dia cuma tertidur sebentar ya, guys. Oke, mari kita lihat di part 8 siang nih apakah benar demikian. So langsung saja buat part selanjutnya di minggu depan. Yes, nanti si Wang Lin bakal bertemu dengan seseorang yang tubuhnya penuh akan warna biru. Kita sebut sebagai kulitnya warna biru lah. Kayak suku-suku gitu, guys. Tetapi akhirnya mereka berdua berteman dan memasuki ke sebuah goa. Di dalam goa itu ada sosok patung dewa. Namun ternyata dari dalam patung muncullah sosok aslinya yang merupakan seorang dewa, guys. Tetapi lucu, tubuhnya kecil sekali. Namun walaupun begitu, dia adalah seorang tuan dari seorang praktisi pria yang mengerikan. Dan sekarang pria mengerikan itu sedang mencari ingin menghabisi tuannya. Sehingga serangan pun dilancarkan. Waduh, itu pas-pasan ada si Wang Lin di sana pula. Kelar udah dia nih. So kita tunggu lagi di part 8 siang nih, episode 8 Renegade Immortal ya, guys. Yang bakal rilis lagi di minggu depan hari Senin. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.